Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dendan. Nah, di kesempatan kali ini Dendan membawakan berita dengan judul Ditodong Luna Maya perihal pernah diam-diam unfollow Instagramnya. Deddy Corbuzier malah ngaku lebih tertarik lihat foto cewek seksi. Kalau Anda foto seksi, saya follow. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan lagi nih buat kalian, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tekan tombol like-nya juga ya guys, biar channel ini semakin berkembang. Setuju? Sosok Deddy Corbuzier selama ini memang banyak dikenal masyarakat. Deddy bahkan makin populer sejak menekuni dunia presenter dan YouTuber. Kekasih dari Sabrina Khairunnisa itu juga memiliki banyak pengikut di media sosial ataupun YouTube miliknya. Tak tanggung-tanggung, Deddy juga dikenal sebagai orang yang mudah bergaul sehingga memiliki banyak teman dari kalangan artis hingga pejabat. Tapi siapa sangka Deddy Corbuzier meng-unfollow banyak artis di Instagram. Salah satunya adalah teman dekatnya sendiri yaitu Ashanti dan Luna Maya. Pilihan Deddy untuk unfollow teman-temannya membuat Luna Maya bertanya-tanya. Luna pun menanyakan Deddy di kanal YouTube Luna Maya Jumat tanggal 1 bulan 5 2020. Luna Maya pun langsung blak-blakan menanyakan apa yang menjadi alasan Deddy meng-unfollow Instagramnya. "Kenapa? Aku salah apa?" tanya Luna. Deddy pun tak menutupi kenyataan bahwa dirinya memang berhenti mengikuti Luna Maya pada saat itu. "Yes, I'm follow you karena gue follow lebih dari 1000 orang waktu saat itu," ungkap Deddy. Deddy menjelaskan bahwa banyak artis yang diikutinya mengikuti akun gosip sehingga mesin pencari di Instagramnya berubah. Karena pada saat itu ketika Instagram berubah, yang keluar cuma follow, terus search engine-nya ikut yang follow, kata Deddy. Pria kelahiran Jakarta itu mengaku kesal karena banyak gosip memenuhi laman Instagramnya. "Tapi isinya mereka gosip, saya capek lihat Instagram isinya gosip," ungkapnya. "Jadi saya unfollow semuanya, saya follow game," tutur Deddy. "Dan wanita-wanita seksi," tutur Deddy. Selain lebih memilih akun gym, Deddy juga menyukai mengikuti perempuan-perempuan seksi di sosial media. "Gue masih normal kalau Anda ada foto seksi saya follow, hahaha," jujur Deddy. Walau pernah sedih karena di unfollow, Luna Maya akhirnya lega ketika tahu alasan Deddy yang sebenarnya. "Jadi gue nggak usah take it personal ya, soalnya gue sedih waktu itu. Gue di block karena I wanna to take you, gue nggak bisa," tutur Luna. Nah, segitu aja berita kali ini dari Dendan. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.